Oke, halo Propertinator, jumpa lagi dengan Ben di sini. Nah, di video kali ini saya sedang berada di satu kawasan perumahan yang berlokasi di seputar Jalan Kaharudin Nasution. Lokasi perumahan terletak di tepi jalan aspal yang berjarak hanya puluhan meter dari Jalan Kaharudin Nasution. Di bagian depan sudah terdapat pintu gerbang dengan satu pos security. Di sini kita punya rumah. Seperti terlihat di sini, ini adalah bangunan perumahan baru dengan tipe 65 dan ada tipe 85. Yang di depan kita ini adalah tipe 65. Kita lihat dulu dari desainnya ya. Ini menggunakan atap model limas. Terus untuk daerah carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil. Pada bagian carport ini dibuat dengan semen. Terus ada lubang-lubang ini nantinya bisa diletakkan rumput-rumput sebagai penghijauan untuk di halaman depannya. Oke, nah bagian depan ini dengan desain garis lurus-lurus, diberikan corak garis lurus. Ini ada penempatan untuk nomor rumah. Ini ada satu gawang peta, jadi membuat rumah ini terkesan minimalis dan modern. Kita masuk ke dalam. Oke. Ini yang mencolok ya, pintunya dengan ukuran yang besar dan tebal. Oke, di sekitar dari pintunya ini ada kaca, jadi bisa masuk cahaya juga. Oke, di bagian dalam ini satu ruangan tamunya, ukurannya cukup besar juga. Di sebelah sini ada satu kamar tidur. Ini langsung berada di belakang dari area carport. Ada jendela juga. Sekarang kita masuk ke area living room-nya. Ini tergolong sangat besar, luas, dan di sebelah sini ada bukaan ventilasi untuk jendela yang bisa masuk sirkulasi udara dan cahaya. Nah, di sebelah sini ada satu toilet, sharing toilet. Kita menuju ke kamar utama dari rumah ini. Ini ada toilet di dalamnya. Yuk. Ini kamar utamanya, sudah ada toilet di dalamnya menggunakan pintu kaca dan ada satu jendela di belakang. Oke, sekarang kita menuju ke area belakang. Di sini ada area dapur dan sudah dibuat meja dapurnya. Di sini ada jendela, jadi untuk membuat sirkulasi saat memasak. Di area belakang masih terdapat sisa tanah. Oke. Jadi ini area sisa tanah yang berada di belakang rumah. Bisa dijadikan taman dan kita ada jalan samping ya untuk menuju keluar. Oke, ini jalan sampingnya. Kita menuju keluar. Di sini ada ventilasi yang di ruang keluarga tadi ya. Oke, itu tadi review rumahnya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan rumah ini, boleh segera hubungi kami di nomor yang ada di bawah ini. Oke, tim kami akan segera menghubungi Anda. Terima kasih.